Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan acara O2SN dan FL2SN tingkat Kabupaten Muaro Jambi pada Senin pagi. Acara yang digelar di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi yang diikuti oleh seluruh sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kegiatan ini, kedatangan Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno disambut dengan penghormatan dari para polisi cilik. Dalam sampaiannya, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengaku pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Dan berharap ke depan Kabupaten Muaro Jambi dapat meraih prestasi O2SN dan FLS2N di tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Tentunya Pemda Muaro Jambi berharap kontingen Muaro Jambi nantinya mampu berprestasi pada ajang O2SN dan FLS2N yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Diupayakan juga dapat prestasi yang sudah dipertahankan, bisa ditingkatkan kembali. Meskipun kita merupakan daerah yang berkembang, tetapi kita tidak menutup harapan dan peluang kita untuk dapat berkompetisi dengan daerah-daerah. Usai menyampaikan sambutannya, Wakil Bupati Muaro Jambi menyaksikan berbagai penampilan dari para peserta lomba, seperti penampilan tari-tarian, drum band, serta Wakil Bupati juga menyempatkan diri untuk berkeliling melihat stand pameran yang ada di lokasi acara ini. Ke SLB dan literasi di SLB. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.